Pemirsa, seorang wanita di Ponorogo, Jawa Timur, malam tadi ditemukan meninggal dunia dengan luka sayatan di tubuhnya. Korban ditemukan berlumuran darah di halaman depan rumahnya. Warga desa Ringin Anom, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur ini tewas berlumuran darah setelah mengalami luka sayatan senjata tajam. Korban tewas pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang sebelumnya sempat menolong korban. Menurut keterangan saksi, korban sempat berteriak meminta tolong sebelum meninggal dunia. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban untuk diotopsi. Dari lokasi, polisi menemukan sebilah senjata tajam dan sejumlah uang. Polisi kini masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan para saksi.